orang boleh fikir. Ya, takkan orang bodoh sampai macam tu. Yang dia takut sebab apa saya kata? Sebab kita nak perintah ayah. Nak tukar sistem. Saya nak hentikan. Curi, rasuah, zalim ke orang tak boleh. Jadi pemimpin ni kena tegar. Nak naik orang tak boleh. Kamu bertanggungjawab akhirnya kepada Allah SWT. Nak lepas di dunia ni boleh. Dia cakap berhijrah, wasatiyah, sederhana apa? Cakap sederhana. Tapi rumah tangga kita belanja juta-juta. Cincin juta-juta sederhana apa? Boleh beli satu pekan ni. Sebab itu saya kata, dia kena amal. Jadi kalau tanya, saya tanya, orang tanya baik, bagi orang kampung, bagi orang Felda, bagi orang Melayu, bagi orang Cina, bagi India, buat apa nak tukar kerajaan ni bagi rakyat? Saya kata begini, insyaAllah, menang kita hari ini, esok akad sumpah, 24 jam kita turun harga minyak di seluruh negara. Ya, insyaAllah. Ya. Nak try-try tengok. Kemudian saya nak tanya, lepas tu nak suruh televisyen pergi tanya Datuk Seri Najib. Biar televisyen bertanya, Datuk Seri Najib. Ya, ya, ya. Pertama, kami nak ucap tahniah kepada Datuk Seri Najib sekarang ni ketua pembangkang yang baru. Ini dah tak apa, Datuk. Dan Rosmah sekarang isteri kepada ketua pembangkang. Yang tu berat dan nak terima. Tapi tak apa. Bagaimana pendapat Datuk Seri Najib tentang pengumuman kerajaan Pakatan Rakyat bahawa harga minyak turun? Dia nak jawab apa? Bengkak tak berani jawab. Orang marah. Dia kata, saya tak setuju. Dia tak berani jawab. Kalau kata tak setuju, orang kampung marah. Orang awal, kamu dulu Perdana Menteri minyak naik, lah ni buat turun pun nak marah. Dia tak berani. Nak kata, dia kata, alhamdulillah, terima kasih. Dia tak berani. Orang UMNO kata, oh, baru sehari jadi ketua pembangkang dan sokong kerajaan. Dia tak berani. Itu dia kata, Ustaz. Cuk, Ustaz. Orang Kelantan kata, oh, entah. Ambo nak pergi royak sama dengan Rosmah macam mana? Dia dah balik rumah bincang dengan Rosmah, dia jawab macam mana? Tak boleh jawab. Itu cara dia. Kedua nak buat apa? Pendidikan percuma, PTPKM kita batal. Oh tak boleh, tak boleh apa? Saya tahu, saya taklah bodoh sangat. Saya jaga Kementerian Kewangan berapa tahun? 8 tahun. Datuk Najib berapa tahun? 3 tahun. Saya bayar hutang. Lepas 2 tahun, kerajaan persekutuan tak hutang. Masa saya Menteri Kewangan, Datuk Najib 3 tahun tambah hutang 200 ribu juta ringgit, 200 bilion. Tuan Razak mula hutang tahun 70. Tapi orang tak marah Tuan Razak, saya pun tak marah. Sebab apa? Dia hutang buka Felda. Dia hutang buka sekolah, buat sekolah. Dia hutang buat jalan luar bandar. Anak dia hutang buat apa abang kita? Apa yang berubah? Ada keliling kot. Ha? Beli cincin apa pandai. So apa kata-kata aku yang kena. Ha, ya. Najib letak hangi Rosmah jangan main tu. Ha. Cuma nikah pada duduk tengah. Tahu tak cerita tu? Ya Allah, saya punya. Ni dia, ni kita kata raja sehari ni apa? Raja sehari, bagi dia jadi raja. Yang kita tumpah nak ketagih tu pasal apa? Dia dalam majlis, saya pernah dulu kan, masa pemangku Perdana Menteri, kita jadi tamu. Bagilah raja sehari ni. Kita mari duduk sebelah pengajian lelaki, Aman Azizah duduk sebelah. Buat. Melainkan sultan sendiri turun. Sultan, sebab dia memang raja. Jadi dia duduk situ, raja sehari duduk sebelah dia. Ini makcik ni pun ada tengah. Apalah. Baik. Dah hampir ada tengah tepi, dah hampir ada. Itu sebab saya kata pendidikan percuma. Boleh buat. Kemudian yang lain, orang kata harga kereta. Macam mana saya nak boleh turun harga kereta? Kereta ni ada makna cukai. Ini dipanggil cukai excise. Kita turun tahun pertama 20%. Jadi kalau saudara nak beli kereta, jangan belilah ni. Tunggu sah. Tunggu pilihan raya. Lepas pilihan raya beli. Saya jamin insya Allah harga kereta turun 20% cukai excise kita turun. Jadi semuanya orang tengok dia bagus, alhamdulillah. Adalah perubahan. Yang lain tu kita kau buat lah, nak buat sistem pendidikan kita ubah. Tadi ada kongres, convention. Kita panggil semua pakar-pakar, terutama yang
falsafah Islam yang benda pandai lah sikit, bagi pandangan saya siap. Saya kata kena siap ni. Jadi orang buat seminar di Unicell. Kata kena fikir plan sebab kita nak perintah. Biar siap. Ni dah bawa nak perintah, bawa nak tu. Tak. Kita susun saya siap dah. Bukanlah nak act, nak siap. Esok ni berebut tak ada. Jadi saya ingat tegak ni lah dulu saya. Ada lagi nak kena temeluk. Baik. Gila. InsyaAllah, insyaAllah. Dan kali insyaAllah. Saya terlupa tadi, jadi bila saya sebut. Tapi yang ni sana, Zul. Ini singgah sana. Mana pergi pun sambutan bagus. Semalam di Kemaman, perhimpunan paling besar dalam sejarah Kemaman tu. Ya. Stadium saya, Tok Guni Aziz, Tok Guwah di Awang, penuh stadium Kota Baru dua malam sudah. Saya pergi ke Lada tu, Seratok, mah penuh. Ada kebangkitan rakyat. Sebab tu saya kata Najib dah goyang sekarang. Tekan tanya sama pokok, apa sebab goyang? Tidak. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Bila Sabah hilang, UMNO melayang. Jadi sebab tu kita bagi yang semua ni saya dah sebut. Saya stadium Tok Guni Aziz tu wahdi awam di belakang. Saya boleh sebut aja kebangkitan rakyat. Datuk nyanyi-nyanyi ni, tanya sama. Aku tutup, oh belakang ni apa gila ni. Dia pula, oh tak nyanyi, tak apa-apa. Aku buat tak nampak. Tengok ke belakang, nampak duduk lagu tu je. Saya pun tanya sama lagi. Nek-nek Mak Sabu kata, berani Tok Seri nak buat kan. Tok Guni Aziz ada yang menyanyi. Aku tak menyanyi benda elok. Bukan menyanyi tak elok. Kau bukan tanya pasal asmara dana, kau peluk ku cium, tak ada. Jadi kau pergi kata, tak berani tuan lo. Kita nyanyi dah, aku tanya pasal pokok goyang, kata tak boleh ikut. Dah ada berhormat lah, saya berhormat. Jadi bila akhirnya nak madu dan racun tu, saya rasa, ni ikut madu dan racun. Aku tengok, tak salah. Tunggu ni Aziz dah senyum sekali je kalau okay. Baik sekali lah, terima kasih, minta maaf lah nak. Tak ada teh pun tak lah ya. Dah. Masih Motan pun buat dalam tokal lah. Motan tu buat dalam tokal lah. Doyan tak ada Aizah takut kecil perut. Maaf musangka. Baik sekali guys, terima kasih. Minta maaf lah ya. Kadang tadi lambat. Sebab tu saya minta bas pergi dulu. Aku dah kena tunggu slow sikit. Kita kejar dengan kereta sebab ada program. Kemudian malam di Bera dengan di Kepayang. Baik sekali lagi, terima kasih. Tak mahal lah, tapi mintalah ada perubahan lah. Minta ada perubahan, boleh lah. Pasti berubah, insyaAllah. Saya tentu kali ini tak tahu cepat mana. Saya yakin cukup Tok Guni Aziz beberapa bulan lalu dia cium saya berdua. Dia kata ke saya, Zusri kena sabar. Dia kata kalau calau-calau okay. Lelai.